أشهد أن محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ada dengar-dengar antum lagi pada batuk-batuk, ikhwan. Ya, sama kalau gitu. Alhamdulillah. Ya, itu menunjukkan kita itu lemah ya, jadi nggak masalah batuk-batuk. Taib, bab yang akan kita bahas di kitab Al-Adab Al-Mufrad ini bab 268, bab Al-Baghi. Al-Baghi di sini maknanya adalah al-zulm atau ya tidak. Melampaui batas atau zalim. Awalnya makna zalim, makna kezaliman dalam atau dalam terminologi Islam atau syariat, kezaliman itu maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Ya, wad'u syai' fi ghairi mahallih, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka itu namanya zalim. Ya, dalam konteks apapun itu. Tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa juga tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa menjadi zalim. Apapun konteksnya, walaupun kecil, maka itu suatu kezaliman. Jadi kezaliman itu bisa berderajat tentunya, beda ya. Ada orang yang tanpa dia sadar dia berbuat zalim. Ada yang dengan sadar dia berbuat zalim, dan ada yang memang sudah merencanakan berbuat zalim. Dan semakin zalim ia ketika membuatnya. Al-baghyu itu maknanya kezaliman. Kadang-kadang juga al-baghyu maknanya zina. Kadang-kadang al-baghi maknanya zina. Kadang-kadang juga baghyu maknanya pemberontakan. Ya, makanya ada bughat, para pemberontak ya. Ya, jadi tapi umumnya baghi itu maknanya zalim. Kita bahas tentang di sini tentang zalim, kezaliman. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Fitr an Abi Yahya qala sami'tu Mujahidan an Ibn Abbas qala. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, law anna jabalan bagha 'ala jabalin ladukkal baghi. Seandainya ada suatu gunung berbuat zalim pada gunung yang lain, maka akan dihancurkan gunung yang berbuat zalim tersebut. Itu kata Abdullah bin Abbas. Seandainya ada gunung, gunung kan logika kita benda mati dia. Seandainya ada gunung menzalimi gunung yang lain, maka yang zalim dari gunung itu, yang pertama itu akan duqa, yaitu akan dihancurkan, akan dipecahkan, diruntuhkan, dikebumikan. Di sini ada faedah, walaupun ini bukan hadis Nabi SAW, melainkan ini athar salaf, perkataannya Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, juga disebutkan oleh Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, dalam kitab Az-Zuhud versi beliau, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Al-Adab Al-Mufrad.
Ini merupakan celaan, celaan terhadap berbuat zalim. Artinya kalau gunung saja kalau bisa berbuat zalim, maka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Apalah lagi dengan makhluk hidup. Bahkan dalam hadis lain, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sampai kambing itu pun akan diqisas. Ya, kambing yang menzalimi kambing lainnya dengan tandukan akan diqisas, kemudian mereka semua menjadi debu atau tanah. Qisas, ya, qisas yang tidak berujung ke surga atau neraka. Gitu kalau binatang. Adapun kalau manusia dan jin, maka qisas di akhirat itu berujung pada surga atau neraka. Di sini celaan terhadap kezaliman. Dikata Syekh Ruslan rahimahfidhullah, wa tarhibu min mujazati sahibihi. Dan ada ancaman di dalam asar ini terhadap jaza, yaitu balasan untuk sahib al-zulm, sahib al-baghi. Untuk orang yang berbuat zalim, itu akan ada balasannya. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Tirmidzi, latu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Itu yang tadi kita bilang, hatta yuqada lisyati al-jamma minasyati al-qurna. Kalian harus betul-betul menunaikan hak-hak kepada pemiliknya di hari kiamat. Pasti kalian pasti nanti akan menunaikan hak-hak kepada pemilik aslinya di hari kiamat. Itu pasti itu. Hatta orang yang kufur sekalipun akan menunaikan hak-hak di hari kiamat. Sampai syat, yaitu domba, kambing yang jama, yang tanduknya itu patah, itu akan nanti diberikan haknya dari syat yang korna, dari kambing yang masih memiliki tanduk. Artinya ini yang dulu dia kambing ini ditanduk oleh temannya, dizalimi oleh temannya, ya. Tapi ya namanya kambing atau domba yang nggak bisa kita cegah, kan? Ya nggak bisa kita cegah. Tapi jangan menjadi penyebab kambing itu beradu kambing, beradu domba, ya gitu. Makanya ada adu domba. Kayak ada adu domba. Pakai ini emang dari hadis ini. Dari syat itu domba, ya. Syat itu domba atau syah itu domba. Itu kalau bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Persia ya enggak. Syah itu malah orang terhormat, ya, kayak tengkunya gitu loh. Kayak orang Indonesia kadang-kadang pakai syah itu kan dari Persia loh, syah itu. Irwan Syah misalnya, bukan Irwan si kambing, bukan Irwan Syah. Jadi syah di sini ya orang terhormat, tengku lah kalau bahasa Aceh tengku. Kalau Sulawesi itu kayak Andi atau apalah gitu, nama-nama yang terhormat, ya gitu ya. Nah, jadi seperti itu kambing. Kalau misalnya binatang itu beradu, makanya binatang beradu itu kalau bisa kita lerai, jangan kemudian kita jadikan kontes ayam ke, ya, kucing lagi beradu, ya, lagi kucing garong sama garong lainnya lagi marahan rebutan harim gitu kan. Ya kita lerai, kita bilang udahlah selesai, semua takdir Allah, antum kalau mau nikah sama itu jadilah insyaallah, semua udahlah gitu kan. Jangan dibiarkan begitu saja cakar-cakaran gitu kan. Ya kecuali kalau kita enggak mampu menerainya, khalas. Ya binatang apapun, banteng, ya seperti yang matador di daerah Spanyol atau misal itu haram, ya. Mengadu banteng dengan orang, ya itu jelas-jelas itu memberikan madharat. Kata Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan madharat untuk diri sendiri dan tidak boleh melakukan madharat untuk orang lain. Taib. Maka kalimat di sini latu ad-dunna atau latu ad-danna, bisa dua-dua riwayat. Pasti kalau latu ad-dunna yaitu kalian itu pasti akan menunaikan hak-hak. Tapi kalau latu ad-danna al-huququ artinya adalah hak-hak di hari kiamat pasti akan ditunaikan. Semua hak di hari kiamat akan ditunaikan, muslim maupun kafir. Misalnya seorang muslim menzalimi orang kafir, akan ditunaikan haknya. Iya, ditunaikan haknya. Ya, kezaliman apa, darah, harta dan semisalnya. Tetapi untuk orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kendiri pun ditunaikan haknya, harta yang dizalimi di akhirat nanti, itu tidak sama sekali menyelamatkan mereka dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau muslim masih mungkin gitu loh. Muslim
hartanya dirampas atau dia dizalimi. Nah, gara-gara dizalimi itu kemudian dia dapat pahala, kiriman pahala dari orang yang menzaliminya, itu mungkin. Tapi orang kafir paling diringankan di beberapa poin azab nerakanya, mungkin ya, mungkin. Tapi yang pastinya itu akan diberikan ganjaran atau diberikan hak yang sesuai dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang ya ikhwah sekalian, kita ini memiliki mas'uliyah. Mas'uliyah itu pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban. Apa bahasa Inggrisnya, apa bahasa Inggrisnya ikhwan? Responsibility, ya. Kita memiliki, bapak-bapak sekali ini memiliki responsibility yang sebenarnya tidak ringan, tidak remeh, dunia maupun akhirat. Kita sebagai yang punya istri, kita punya responsibilitas terhadap istri. Di akhirat nanti ditanya. Ada anak ditanya di akhirat nanti. Ya, kemudian waktu kita, harta kita, ilmu kita, itu semua ditanya. Tapi kalau misalnya kita nafkah terhadap istri itu malas-malasan atau tidak menafkahi, terhadap anak juga begitu, maka itu semua akan jadi beban di hari akhir nanti. Ya, saya menemukan banyak sekali di luar sana, tercermin dari banyak dari pertanyaan baik melalui WhatsApp maupun kertas-kertas di kajian, bertanya tentang suami-suami yang memang mulai cemen, ya, banyak yang kerjanya itu enggak betul atau bahkan enggak kerja sama sekali, atau berusaha untuk nyari kerjaan enggak bisa-bisa dan enggak ada inisiatif untuk yang lain, misalnya dagang atau apalah gitu. Ya, itu banyak, ya, banyak sekarang Masya Allah. Tapi ya banyak juga para pria yang Masya Allah perkasa dengan pekerjaannya, ya, alhamdulillah. Tapi di sini bagi yang memang bermalas-malasan dalam mencari nafkah dan tidak ada usaha lebih ketika tahu bahwa saya nafkahnya kurang, padahal mampu lebih rajin main game-nya daripada nafkahinya, lebih rajin lelehannya dan lebih bertumpu pada istrinya untuk mencari nafkah, maka ini sebenarnya berhutang dia pada anak dan istrinya. Dikhawatirkan nanti di hari kiamat dia akan diminta pertanggungjawaban. Akan ada seperti ini, latu'addunul huquq. Maka ikhwah sekalian, kata Allah Azza wa Jalla di surat Abasa, yauma yafir faida jaatis saakhah, ketika sangkakala itu tertiup, apa yang terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu seseorang itu berlari dari saudaranya sendiri, dari akhnya sendiri. Akh di sini maksudnya akh syaqiq, akh kandung, saudara kandung. Dia berlari dari saudara kandungnya. Kenapa kok bisa begitu? Boleh jadi dia di dunia itu ada kezaliman terhadap saudaranya ini. Baik kezaliman dari segi harta, terutama kalau kita refleksikan di Indonesia lah, ya, dari kampung-kampung, masalah warisan. Itu betapa banyaknya anak sulung menzalimi anak bungsu, masalah warisan. Itu jangan dikira bahwa saya selesai itu bebas gitu aja, di dunia gak ada ungkitan dari anak bungsu. Di akhirat itu akan ketemu, dan yang sulung ini akan berlari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Kenapa berlari, ikhwan? Karena dia tahu bahwasannya ini hari ketika segala hak itu akan ditagih. Na'udzubillah min dzalik. Sementara harta warisan yang di grab apa, diambil, ya, dia dirampas oleh anak sulung ini, itu sudah berbentuk rumah mapan, sudah berbentuk material, udah enggak bisa dicairkan, susah dicairkan lagi. Dan itu enggak dimawati pun, ya. Kemudian dia akhirat tidak tersisa kecuali ungkitan dari saudara-saudaranya yang telah dizalimi olehnya. Ini satu contoh, ya, belum yang lainnya. Itu satu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Ibunya dan bapaknya. Itu ada banyak orang, terutama orang kafir maupun orang yang telah menistakan hak-hak ibu dan bapaknya. Di akhirat nanti akan apa? Akan dituntut, diungkit. Di antara contohnya adalah anak-anak pria-pria yang dia itu mapan, punya uang, lebihannya banyak, alhamdulillah, tabungannya juga insya Allah ada, dan dia tahu ibu atau ayahnya di kampung itu membutuhkannya. Membutuhkan minimal uangnya lah untuk kehidupan sehari-hari. Namun dia tidak menafkahi orang tuanya yang dia tahu dia butuh. Maka keadaan seperti ini, jelas ini uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka terhadap keluarga. Nah, ini di akhirat nanti, kalau tidak ditunaikan hak orang tua yang wajib ini untuk menafkahinya, maka di akhirat akan berlarian dia.
melihat orang tuanya ibu bapaknya, dia akan menjauh karena apa? Karena ternyata ibu bapak dia ternyata dia akan dituntut oleh ibu bapaknya. Namun bukan berarti bahwasanya nanti bisa, bukan berarti tidak terjadi kebalikannya. Bisa jadi kebalikannya terjadi. Seorang anak menuntut ayah dan ibunya. Bisa juga terjadi begitu ketika ayahnya tidak menafkahinya, ayahnya tidak mendidiknya, ibunya tidak mendidiknya, ibunya tidak peduli dengan agama anaknya, itu nanti di akhirat juga akan berpisah, berlarian, berusaha untuk berlari. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan seseorang itu di hari akhir nanti juga ada yang berlarian menjauh dari sahibah, yaitu istrinya, pasangannya. Walaupun di dunia itu seromantis apapun, ternyata ketika ketemu di akhirat nanti, ternyata masya Allah berjauhan. Dan karena apa begitu? Karena dia tahu dia telah banyak tidak menunaikan hak-hak istri dari segi keagamaan, mungkin dari segi nafkah juga, dan dari segi hal lainnya. Wasahibatihi wa banihi, dan juga anak-anaknya. Ya, waalaikumsalam. Dari latu adunna, oh itu salam salat ya? Ah ya, nggak apa-apa lah. Saya kira bapaknya yang saya kira bapaknya yang salam. Ya begitu ya, ikhwas sekalian. Jadi keadilan itu akan ditegakkan mizannya di hari kiamat nanti, harus terjadi pemberian hak dan penegakan keadilan. Nah, maka semoga kajian ini membuat kita itu lebih tergugah ya untuk muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira hak siapa yang saat ini belum kita tunaikan? Termasuk hak hutang tuh, termasuk hak hutang. Ya. Hak hutang dulu pernah nyolong atau enggak? Coba pikir-pikir lagi, ingat-ingat ya. Memang enggak boleh kita cerita ke orang, enggak boleh, haram. Kita enggak boleh cerita ke teman kerja, tahu enggak gua dulu tuh pencuri tahu? Enggak usah, ngomong gitu. Ya. Sekejam apapun pencurian masa lampau udah tutup, tapi harus taubat dan mengembalikan haknya ke sahibnya. Ya, sekarang harus melakukan itu, sekarang. Saya udah pernah mungkin mengatakan itu di sini atau di tempat lain, yang mana banyak sekali di kantin-kantin sekolah itu apa? Terjadi kecolongan, ya. Atau istilahnya apa? Darmaji, ya. Dahar 5 ya. Darmaji dahar 5 ngaku siji. Ya, nah itu. Ya, coba yang melakukan itu dulu taubat. Ya, taubat. Walaupun bukan dahar 5 dah, dahar kali ya, dahar 2 dah ya. Tapi ngakunya siji itu sama aja korupsi itu. Jadi harus kembalikan haknya. Ya, pernah enggak saya sebutin di sini? Pernah saya sebutin di sini, pernah enggak? Enggak pernah. Beneran belum. Harus gak ada sebutin sini caranya mengembalikan? Diem berarti pelaku. Ya, harus gak? Anak jebarkan begitu supaya mungkin diantara kita ada yang pernah melakukannya. Ya, itu aib masa lampau yang gak perlu dibuka sekarang, tapi wajib ditunaikan. Ya, jadi misalnya kalau kita dulu di kantin, ya, atau koperasi sekolah atau apalah namanya itu dulu, tukang atau semisalnya. Nah, misal kita pengen mengqadha itu kan udah masuk mencuri, korupsi, dan itu masuk ke dalam hutang yang akan dihisab di hari akhir nanti. Walaupun itu kita belum baligh ketika itu, walaupun belum baligh, sekarang kan sudah baligh ya kan Pak? Ya, jangan ngantuk Pak, jangan ngantuk. Pokoknya yang udah baligh jangan ngantuk, tidur boleh tapi ngantuk jangan. Ya, jangan setengah-setengah. Maksimal sekali tegak sekali tidur insyaallah. Nah, di sini ketika kita udah balik sekarang sudah punya beban syariat ya. Nah, misal saja dulu di koperasi, di kantin taksir berapa kira-kira telah kita korupsi itu dari bakwan, gorengan, molen, dan seterusnya. Gimana? Ayo Pak, sebutin aja Pak. Berapa coba? Antum dulu berapa? Nah, ketawa aja. Anggap saja 2 juta, oke? Okay? Kan gak bisa ditaksir ya Pak. Kalau misal dulu, ya baik yang sengaja atau gak sengaja, ya susah juga karena udah jadul sekali gitu loh. Udah. Belum konversi uangnya berapa, ratingnya sekarang
Gak taksir aja. Fattakullah masata'tum lah. Yang sulit itu kok tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Iya, sampai ibu-ibu kantinnya tuh tahu, antum datang itu tahu, ya musibah datang ini kan, tahu. Ya, ya, ya mau gimana ya ketika komplotan penyamur datang ya khalas. Udah ibunya tawakal pasrah aja sama Allah ketika itu udah tahu, pasrah aja dah. Ya kata suaminya, bu datang tuh mereka, ya udah tawakal aja sama Allah biar di akhirat aja, ayo di akhirat. Jadi sekarang sebelum kita ke akhirat harus sekarang ditunaikan cuma. Misal-misal saja, misal 2 juta lah. Misal 2 juta. Fattakullah masata'tum, semampu kita 2 juta. Ya, kita tabung uang 2 juta buat mengqadha itu. Bagaimana caranya? Paling pertama, kita harus wajib untuk mengetahui kantin tersebut milik sekolah, maksudnya uangnya ngalir modal dari sekolah, dari koperasi sekolah atau tabungan sekolah, atau memang milik individual. Swasta apa maksudnya orang lain gitu, individual ya, perorangan, pemilik warungnya, itu kita harus tahu dulu itu. Kalau misalnya itu milik sekolah, itu milik sekolah, berarti kan uang keuntungannya dan semisalnya kan kembali ke sekolah, maka kita bayar, kita berikan hak ini ke sekolah kita. Gimana caranya? Antum lebih tahu kan, sekolah kita kan beda-beda, ada yang pesantren, ada pesantren dulunya misalnya, antum mungkin di sekolah SMP atau SMA atau gimana lah ya. Maka bisa dengan cara yang antum lebih tahu tanpa harus menyertakan wajah antum dan nama antum. Cari orang yang amanah misalnya. Tolong ini sampein ke bendahara atau bendahara koperasi, ini dari salah satu murid bilang aja gitu yang dulu qadarullah melakukan ini. Maka tolong masukin ke kas bendahara gitu, seperti itu. Dah, tanpa harus disebut. Jangan sebut nama ana ya, malu nanti. Apalagi foto ana, jangan. Kalau ditanya siapa, bilang aja hamba Allah gitu. Ya, oke. Okay. Itu satu cara. Kalau dengan cerita seperti itu ya, kalau itu milik sekolah. Kalau ternyata kantin tersebut milik swasta, bukan milik sekolah, milik individu atau pemiliknya, ya pengusaha atau semisalnya, maka kita cari orangnya. Pak siapa atau bu siapa, cari orangnya. Tanya ke petugas-petugas selamat sekolah. Kalau memang sekarang sudah gak ada orangnya, maksudnya udah gak tahu kemana, Pak Fulan di mana ya dulu ya? Oh yang kantin itu ya? Iya di mana ya? Ada apa ya kok nanya Pak Fulan ya? Curiga nih kayak, mulai ketahuan kan? Ya gak apa-apa, mau orang mau curiga gak apa-apa, yang penting sekarang haknya tertunaikan gitu. Gak, pokoknya saya pengen tahu ada gak orangnya, kontaknya misalnya HP-nya atau mungkin tahu gak. Wah, nah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ketahuan, maksudnya ketahuan di sini orangnya di mana, kontaknya, HP-nya, maka wajib untuk menyalurkan ke orangnya langsung. Maksudnya uang ini harus langsung dinikmati oleh orangnya. Walaupun enggak kita nyerahin langsung, pakai orang lebih afdol supaya enggak kelihatan aib pribadi kita. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, udah enggak ketahuan kemana. Allahu a'lam. Nomor HP-nya, orangnya di mana sekarang enggak tahu. Ya, maka yang kedua ini kita sedekah atas nama dia kalau kita tahu namanya. Kalau nggak tahu namanya, al-muhim kita sedekah dengan niatan itu. Allah Ta'ala lebih tahu. Itu yang kedua. Berarti pahalanya akan ngalir ke orang tersebut. Oke, pahalanya ngalir ke orang tersebut. Ada kemungkinan ketiga, ketahuan orangnya Fulan, tapi qadarullah sudah wafat. Terus ini 2 juta ke mana? Ke ahli warisnya, ya begitu, ya kasih ke ahli warisnya dan gimana caranya lah, ya gitu, gimana caranya? Anda pikir kalau ke ahli warisnya kan ngomong langsung juga nggak masalah, malah mereka mengapresiasi, masya Allah gitu malah. Urusan nanti ahli warisnya baginya adil apa enggak antar mereka itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menitipkan itu 2 juta untuk ahli waris. Taib, sekarang kemudian misal. Anggap saja kita tadi dapat yang nomor 2 kemungkinannya. Udah gak ketahuan orangnya kemana. Oke, okay? Gak ketahuan orangnya kemana. Ya, taib. Gak ketahuan orangnya kemana. Pas udah kita sedekah atas nama dia, ketahuan orangnya. Kita di WhatsApp sama petugas. Afon ini kita ketemu nih. Itu Pak Fulan. Nih nomor HP-nya masih hidup dia, masya Allah. Dia gini-gini. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah,
Ayo, fadal. Apa yang harus kita lakukan? Jawab. Masih ada 32 menit. Anda kasih waktu 32 menit. Ya. 31. Ya. Tetap memberi ke orangnya dengan senilai itu. Ya. Kalau enggak punya duit gimana? Udah enggak punya duit lagi. Wallahu alam, gini, kalau misalnya antum udah enggak punya duit lagi, enggak punya tabungan, enggak punya ini, ya saya udah habis 2 juta kemarin ya. Jujur. Iya, benar, kasih tahu ke orangnya. Ahsan, bagus. Antum juga benar, benar juga. Enggak, tapi ini dulu stepnya. Jujur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini saya. Siapa ya? Hendro misalnya. Hendro, ada yang nama Hendro di sini? Apa nih? Enggak ada kan? Enggak, cari yang ada namanya di sini coba. Nih Hendro, Hendro mana ya? Ini dulu sekolah. Astagfirullahaladzim kata orang itu dia. Ya, Ice urip tuh Mas, gitu. Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf nih, saya dulu banyak kesalahan sama Bapak. Misalnya begitu, misalnya. Mau jujur langsung gitu kalau mau, kalau nekat ya. Ini saya waktu itu nyari Bapak untuk nyari ngasih ini, qadarullah. Saya memberitahu Bapak sekarang kalau saya udah sedekah atas nama Bapak dengan nominal yang dulu kemungkinan saya korupsi segitu. Sekarang kita lihat gimana sikapnya Pak. Pak itu, Pak siapa itu namanya? Pak Korban. Hah? Pak Korban. Pak Korban. Pak Korban, Pak Victim ya. Gimana Pak Korban? Terus kata dia, waduh Mas, saya juga lagi butuh ini Mas, 2 juta ya Mas ya. Waduh Mas, bisa gak Mas? Kasih ke saya aja gitu. Waduh Pak, udah saya sedekahin. Wah gak bisa Mas, saya lagi butuh nih Mas. Dalam hati kan gini, nyesel gue ngomong kan gitu. Antum sih, gara-gara antum nih, gara-gara antum nih. Iya. Aduh. Ya mungkin mikir gitu, tapi kan ini kan ya namanya kita menghindari azab neraka ya, mau gak mau harus begini stepnya gitu. Maksudnya harus begini ya, itu supaya orang itu tahu bahwasanya udah disedekahin. Walaupun gak ngomong langsung pakai perantara boleh, tapi yang penting orang itu tahu dia udah disedekahin. Waduh Mas, saya lagi butuh ini, apalagi BBM naik Mas. Tolonglah Mas. Itu hak saya, dikembalikan saja ke saya gitu. Waduh Pak, gimana Pak? Ya udah disedekahin Pak, 2 juta lumayan loh Pak. Waduh Mas, ya enggak bisa Mas. Tolong Mas gitu. Di sini gimana kok kayak ini? Ah. Berarti antum belum apa? Belum bebas dari hutang. Iya, belum bebas dari hutang. Qadarullah. Iya. Berarti wajib apa? Bayar. 2 juta keluar lagi. Terserah antum mau ngutang lagi atau gimana, 2 juta keluar lagi. Ya udah Pak, saya transfer, mana nomor rekeningnya? Ya dikasih nomor rekening. Transfer. Lunas gak itu 2 juta? Khalas lunas. Lalu yang 2 juta yang telah sedekah atas nama dia kemana? Ketika itu balik pahalanya ke kita insya Allah. Dan semakin besar ujian di hatinya itu, semakin besar pahalanya loh. Itu emang berat, kayak gini berat. Kalau apalagi kalau gaji ngepas dengan kebutuhan, wah itu berat masya Allah. Tapi demi menghindari api neraka. Demi menghindari api neraka. Taib. Bagaimana kalau ternyata bapak itu, kita assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, ini saya, oh antum toh yang dulu masya Allah sering ke warung ya, ya gitu kan. Ya iya Mas, iya Pak, gak usah diomongin dulu, saya juga akan ngomong gitu kok Pak gitu kan. Jadi saya udah ngasih 2 juta sedekah atas nama bapak, saya cari-cari waktu itu bapak nggak tahu di mana, nggak ketahuan nomor HP-nya, tapi saya udah ngirim pahala dengan itu Pak sedekah. Oh jazakallah khair Mas, ya wes nggak apa-apa, udah itu udah cukup, itu kan yang diharapkan kan? Iya. Masya Allah, makasih ya Pak ya, masya Allah, ya udah cukup, tapi Mas saya ada kebutuhan nih Mas. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu cuma? Ah, wajib nggak kita pinjemin dia? Nggak wajib. Kalau kita nggak wajib, karena kewajiban kita dia udah ridho kan, kelas udah selesai kewajiban kita begitu. Apalagi kalau dia udah kaya, orangnya masya Allah udah kaya ya, ya ini saya udah sedekahin Pak 2 juta alhamdulillah karena nggak ketemu sampean, tapi sekarang karena ketemu sampean saya mau beritahu supaya lunas semuanya, ridho semuanya Pak ya. Oh ridho Mas, ya alhamdulillah. Bapak sekarang gimana keadaannya? Saya udah kaya Mas. Iya alhamdulillah, semenjak sampean itu lulus kaya saya Mas.
Jadi sumber kefakirannya itu dia. Iya, ya anak-anak ya itu yang sumber kefakirannya itu. Nah, jadi itu jangan sampai kezaliman hutang seperti itu, korupsi seperti itu sampai baru dibayar di hari akhir. Jangan, na'udzubillah min dzalik. Enggak apa-apa ya, Khon. Pahit-pahit sekarang enggak apa-apa. Bokek-bokek sekarang demi menghindari itu enggak apa-apa. Yang penting di akhirat itu enggak jadi muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Ya bangkrut di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kemudian kita lanjut ke riwayat berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amr an Abi Salama an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Mas, nanti aja bayar hutang, Mas. Jangan sekarang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ihtajjatin naru wal jannah. Neraka dan surga itu saling bercakap, saling memberikan hujjah, saling berkata satu sama lain. Faqalatin nar, berkata neraka, berkata. Jadi neraka itu bisa berbicara nanti kelak. Wallahu alam, bagaimana suara dan caranya wallahu alam. Kata neraka begini, yadkhulunil mutakabbiruna wal mutajabbirun. Orang mutakabbir dan mutajabbir akan masuk padaku. Ya, artinya akan masuk neraka orang mutakabbir. Mutakabbir itu adalah orang yang sombong. Maka kata Nabi SAW juga di ayat lainnya, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya masih ada setitik sombong. Itu berarti sombong ini berat ya, penghalang masuk surga walaupun dia muslim. Maka kata neraka, masuk kepadaku al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, itu satu. Yang kedua al-mutajabbirun, yaitu orang-orang yang berbuat, orang-orang yang bersifat jabbar. Apa bedanya sekarang jabbar? Jabbar ini lebih ke zalim ya. Jabbar ini lebih ke zalim. Apa bedanya antara mutakabbir dengan jabbar? Mutakabbir itu sombong. Sombong ini kata para ulama, sombong ini lebih ke apa? La yara haqqan li ghairihi. Tidak memandang hak orang lain gitu loh. Enggak memandang hak orang lain, enggak peduli dengan orang lain. Bodoh amat dengan orang lain. Itu lebih ke sombong. Kalau jabbar, la yubali bil i'tida'i 'ala ghairihi. Enggak peduli mau menzalimi orang lain. Enggak peduli dengan perasaan orang lain ketika menzalimi. Gitu, itu namanya jabbar. Jadi dua hal. Sekarang ada orang takabur. Ya, ada orang takabur. Takabur sombong. Dia enggak peduli orang lain punya hak apa enggak peduli dia. Ya, maka ini takabur. Misalnya kalau kita sebagian dari orang-orang yang pakai nama agama jemaah. Ya, selawatan sampai malam-malam itu zalim juga itu. Tetapi di sini ada sisi takabur. Takaburnya apa? Dia tidak peduli orang-orang tetangga itu punya hak. Enggak peduli dia. Yang penting hajat dia tertunaikan, selawatan malam-malam dengan keras. Maka ini takabur, sombong. Tak atas nama agama. Dan ini enggak boleh, haram. Ya. Kemudian yang mutajabbir, yaitu orang yang berbuat jabr, yaitu berbuat zalim. Nah, dia tidak peduli, sama juga dengan ini. Artinya dia tuh enggak peduli kalau dirinya itu telah menzalimi orang. Enggak peduli kalau orang itu terzalim, enggak peduli. Ya. Bukan karena enggak melihat hak orang lain, memang dia enggak peduli. Orang tuh mau sakit kek dengan kezaliman saya, enggak peduli saya. Ini jabbar namanya. Maka orang yang seperti ini lebih berhak masuk ke neraka, walaupun di dunia itu makmur. Walaupun di dunia itu makmur. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ya. Misal kita itu ya, misal menjabat, pejabat punya mobil dan ada sirine ininya loh, apa namanya? Kayak ambulans gitu loh. Apa namanya ya? Strobo namanya. Ya, strobo namanya. Ah, ada itulah namanya. Hah? Mainan pistol anak-anak tuh loh yang biasa. Iya, tapi biasa polisi itu pakai itu tuh. Ya, totot gitu kan. Oke. Ya, wing gitu ya. Ya kan? Apalah namanya itu pokoknya ya. Nah, ada beberapa orang yang sebenarnya enggak punya keperluan penting. Ya kan? Enggak punya keperluan mendesak, enggak sebenarnya enggak aja, cuman ya karena ada apa? Kesombongan aja, bodoh amat sama orang, yang penting saya duluan gitu loh, gitu. Paham?
Kalau emang punya keperluan mendesak kayak ambulans atau ada meeting kenegaraan atau apa itu, kita ridho lah insya Allah ya. Kita insya Allah sama-sama ridho lah, faham lah ini orang penting gitu loh. Tapi cuman karena pengen cepat-cepat ke rumah, ya semua orang juga pengen kayak gitu. Ya kan? Ini masuk ke mana? Ini masuk ke takabur ataupun ke jabar, dua-duanya sama. Karena dua hal ini seperti stali tiga uang atau sama lah pokoknya. Ada sisi sombongnya, ada sisi dia tuh nggak peduli, dia tuh mau zulmin orang, nggak peduli dengan orang mau gimana, nggak peduli, yang penting dia nerobos aja gitu, terus dicecer itu orang di depan tuh, ya akhirnya kan pada lewat itu, iya lagi macet, semua orang juga tahu ini macet, ya tapi tetap, dan nggak ada kepentingan yang darurat, makanya yang seperti ini masuk, ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya ikhwah sekalian, jangan mengira bahwasanya orang kalau misal udah kayak gitu ya, bisa kayak gitu, itu terus kemudian hidupnya tenang, senang, enggak. Karena orang seperti ini malah justru enggak bisa, untuk macet sedikit enggak bisa. Sedikit macet gunakan itu kemudian. Akhirnya enggak tenang, enggak bisa slow hidupnya. Coba kalau kita lihat ikhwah, ya kita-kita sendiri misalnya. Ya jangankan pakai itu, tin gitu aja udah dilihatin sama orang, apa sih tahu macet gitu kan. Kan kita jadi mawas diri, tahu diri. Ya samalah, udah dah, enggak apa-apa lah. Dah daripada ribut gitu kan. Iya, sama-sama keinjek kaki. Maaf Mas, ya enggak apa-apa. Karena dia juga pernah nginjek kaki orang juga, jadi paham. Tahan kayak gini, tahan. Makanya orang yang punya kesombongan dan orang yang punya sifat menzolimi dan tidak peduli orang yang terzolimi dengannya, itu biasanya malah dia gak tenang. Beneran gak tenang, yakin deh gak tenang. Jangan kira orang-orang sombong itu tenang hidupnya. Orang yang sombong itu kan memikirkan egonya dan dia gak mau orang lain tuh setara dengan dia. Gak mau. Karena ada kesombongan, capek, hatinya capek. Ya. Begitu. Coba kalau orang sombong dengan brand, ya misalnya. Iya, biar brand, bukan pakai brand. Dengan brand tas, misalnya ummahat pakai tas, ibu-ibu pakai tas, kan biasanya logonya tuh harus kelihatan. Iya, coach misalnya. Iya, tambahin roach jadi cockroach, atau cockroach, kecoa. Coach, brand Prancis bro, gitu kan? Harga tas ini bisa jutaan. Sekali aja ketahuan kalau itu KW. Iya, PGC kan banyak itu. 150.000, ya Allah, itu dirobek sekali, robek insya Allah, jadi itu robek ya. Itu apa, kan dia ada kepinginan, pengen dianggap. Itu orang kok pengen kayak gitu tuh, gak tenang hatinya karena harus kelihatan. Ketahuan sedikit KW, malunya luar biasa. Iya, malunya luar biasa. Ingat, kesombongan itu tidak akan menenteramkan, melainkan membuat hati itu malah semakin kepikiran dunia, sakit gitu ya. Waqalatil jannah, berkata surga. Surga juga bisa berkata, la yadkhuluni illa ad-du'afa'u wal masakin. Tidak akan masuk ke aku, yaitu masuk surga, kecuali orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Nah, di sini maksud dari orang yang lemah dan orang miskin, maksud dari semua ini adalah annahum laisu min ahlil baghi, mereka bukan termasuk orang-orang yang zalim. Walaisu min ahlil kibr, mereka bukan termasuk orang-orang yang sombong. Walaisu min ahlil munkar, mereka bukan termasuk orang-orang yang munkar. Wa innama hum qaumun mutawadhi'un, melainkan mereka adalah kaum yang tawadhu', khadi'una lillah, mutadhalluna lillah, mereka yang tunduk pada Allah. Berbeda dengan yang tadi, mutakabbir dan jabbar. Kalau yang ini orang du'afa. Du'afa ini bukan, gak mesti artinya dia lemah ekonomi, gak mesti gitu. Artinya orang ini itu terlihat ketika dia harusnya, dia normalnya apa. Biasanya orang berbuat zalim, dia tidak menggunakan itu untuk berbuat zalim. Seolah-olah seperti orang lemah yang tidak bisa menggunakan itu untuk berbuat zalim. Iya. Dan kita lihat ikhwas. Jadi ini bukan pembatasan sepertinya. Karena ada orang-orang kuat, tapi dia tidak berbuat zalim. Seolah-olah dia seperti orang-orang yang do'if. Kalau orang lemah kan emang gak bisa berbuat zalim. Susah menzalimi. Ya. Kezaliman itu lebih dekat kepada kemampuan. Ketika tidak mampu, ya tidak bisa. Kan? Ketika kita mampu, punya, itu lebih mudah untuk berbuat zalim. Lebih mudah. Makanya orang-orang yang di atas, itu lebih banyak tersifati mudah untuk berbuat zalim dibandingkan orang-orang di bawah. Biasanya malah yang terzalimi.
Ya. Ketika dalam keluarga misalnya, anak sulung itu powernya lebih besar karena anak sulung. Yang bontot, bungsu, apalagi perempuan, itu lebih mudah untuk ditindas, dizalimi, baik dalam urusan warisan, baik dalam urusan menjaga orang tua, baik dalam urusan lainnya. Ini wakil terjadi di banyak kenyataan di keluarga. Yang paling bontot perempuan pula, itu yang paling ditindas. Iya, dari segi warisan enggak dapat. Bahkan harta yang dia punya ditilep sama kakak-kakaknya. Udah gitu orang tua yang sudah tua ini sebatang kara, dia yang harus nungguin. Kakak-kakaknya pokoknya kamu aja nungguin, awas kamu. Dianya mau nikah, nanti tunggu mati orang tuanya. Gitu. Ya tunggu mati, tunggu wafat atau tunggu, nah, pokoknya udah enggak ada pilihan, kamu pokoknya di situ aja terus. Lihat bagaimana kezaliman di sini, padahal itu adalah gerbang pahala yang besar. Seharusnya secara kolektif tuh anak-anaknya apa berjuang bersama gitu loh. Ini malah mengalihkan pahala kepada ini, sekalian berbuat zalim. Anak ini soal dapat pahala dengan merawat orang tuanya, dan dapat pahala juga ditindas oleh orang-orang ini. Masya Allah. Nah itu terjadi, makanya orang-orang jabbar, mutakabbir karena merasa di atas, itu bahaya itu. Jangan sampai di dunia kayak gitu, kemudian di akhirat aur-auran pahalanya hilang semua rata-rata ya. Adapun yang ditindas seperti du'afa, orang-orang yang du'if, tidak punya kekuatan untuk melawan kakak-kakaknya, abang-abangnya, mbak-mbaknya, gak punya kekuatan. Karena dia paling bontot, ya paling bawah gitu loh. Apalagi kalau gak punya suami, perempuan gak punya suami, ini paling bawah derajatnya dari di antara mereka. Tapi bisa jadi paling tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi bapak-bapak sekalian, ikhwan kita nih, laki-laki ini punya izzah. Ketika di keluarga kita ada seperti itu, katakan yang benar, serukan yang benar, belalah orang yang tertindas. Kita katakan bahwasanya ini perbuatan salah. Jangan takut dengan senioritas dari sulung-sulung itu, jangan. Kita katakan yang benar. Ya. Tapi tetap aja kita ditindas karena kita yang paling bontot ya. Ya percuma kalau paling bontot yang ngomong, ya tetap aja ditindas. Apaan sih lu gitu kan? Ini terjadi di banyak kejadian di keluarga ketika memang ayah ibunya dulu tidak menanamkan pemahaman yang benar tentang agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Apakah orang miskin mesti masuk surga? Kalau dia miskin, beriman dan sabar, masuk surga. Tapi kalau udah dia miskin, kafir lagi, kemudian habis itu enggak mau sholat, udah gitu malingan lagi, zalim. Ini wah, ini udah enggak mau sholat, bukan Islam. Ya orang enggak mau sholat kan bukan muslim. Kalau muslim kan sholat. Oke lah miskin, misalnya bawa apa tuh yang di jalan, bawa gerobak-gerobak itu apa, pemulung misalnya. Tentu kita enggak meremehkan manusia, enggak, tapi kan ini pekerja, ini bukan pekerjaan gitu loh. Pemulung bukan pekerjaan. Ya mohon maaf, bisa jadi benalu kota itu pemulung. Ini enggak meremehkan sama sekali, tapi memang hakikatnya begitu. Tapi dia sholat misalnya. Walaupun ilegal pemulung kan sebenarnya enggak boleh. Tapi dia sholat. Miskin. Hidupnya di atas kardus. Ya, kadang-kadang bernaung di terowongan-terowongan misalnya, gak punya rumah, homeless, jobless dan seterusnya. Nah, tapi dia sholat. Tapi ini miskin, dia sholat dan dia sabar dengan kehidupan seperti itu. Masih ada potensi masuk surga? Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, selama dia tidak merampas hak orang lain. Cuma masalahnya kalau udah miskin, gak sholat, ngerampas hak orang. Kadang jam 2 mulai dinas, bawa karung gede sama bawa sodetan apa yang tajam ujungnya tuh ya kan? Bawa gini ya, masuk bukan botol aqua, bukan sepatu, tas, coach yang tadi KW itu masuk itu. Iya ya kan, kenapa online ini dinasnya jam segitu, jam 3 ya, lewat gitu, ada apa gitu kan, jemuran orang masuk. Kalau kayak gitu udah miskin, sholat kagak, malingan lagi, ini mau jadi apa gitu loh. Dunia terhina, gak tenang, akhirat dituntut banyak orang. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, faqala linnar, maka Allah Ta'ala berkata kepada neraka, anti azabi, antaqimu biki mimman syi'tu. Engkau wahai neraka adalah azabku. Aku antaqimu biki,
aku akan mengazab melalui engkau siapapun yang aku kehendaki untuk diazab. Jadi melalui neraka akan Allah Ta'ala azab orang-orang yang Allah inginkan untuk diazab. Wa qala lil jannah, maka Allah Ta'ala berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, kasih sayangku. Arhamu biki man syi'tu, aku merahmati siapapun yang aku kehendaki melalui engkau wahai surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan antum sekalian sebagai ahlul jannah, dan juga menyelamatkan kita dan keluarga kita dari azab api neraka dan juga azab kubur sebelumnya. Ya, ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Iya, Pak, fadhol, Pak. Amin wa iyyaka juga, juga. Fadhol. Dizolimin malah membalas ngezolimin kita, tapi dia mungkin dalam kadar tuh ya, nggak tahan, akhirnya dia hilaf jadi berbuat zolim balik. Tapi itu kadarnya seperti apa ya? Jadi dia membalas kezoliman dengan kezoliman. Bisa lebih spesifik nggak? Contohnya apa, Pak? Saya gak maksudnya ini anak bungsu nih. Iya. Anak laki atau perempuan? Iya, kenapa dia? Oh, belum nikah. Belum nikah, tapi dia kerja, kerjanya baik. Oh. Di rumah itu kayak ditekan sekali. Sampai ada waktu, sampai fisik gitu. Rumah ini ada siapa aja? Kebetulan sudah ada yang gantung, kedua orang tua. Jadi kakaknya. Padahal enggak beda jauh. Kakaknya laki atau perempuan? Jadi dia menafkahi kakaknya dan iparnya. Bukan iparnya, ponakannya. Kakaknya sudah janda. Sudah janda. Terus dia dizolimi sama kakaknya. Jadi sampai satu waktu yang dia masih ngirim bertahun-tahun. Berarti sampai sekarang jadi kakaknya itu kayak minta ke yang lain gitu. Apa itu masuk zolim? Jadi dia kabur dari rumah itu karena dizolimi oleh kakaknya itu. Paham. Urusan kakaknya itu sekarang dia minta sama tetangga, bikin malu keluarga, itu urusan lain. Itu urusan dia itu. Ya, sekarang si adik itu berapa usia? Mungkin bisa ditawarkan ke orang-orang ini. Yang bungsunya itu kemudian pindah. Itu hak dia untuk pindah gitu loh. Hak dia untuk menghindari kezaliman. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Nah, sekarang cara dia untuk menolong kakaknya adalah dia pergi untuk supaya kakaknya tidak menzalimi dirinya, supaya enggak nama dosa. Urusan nanti kakaknya itu minta sama siapa, itu sebenarnya urusan lainnya, urusan lain itu di luar dari ini. Itu memang akhirnya konsekuensinya begitu. Tapi kakaknya ini kan memang telah berbuat zalim gitu loh. Nah, akhirnya kakaknya ini minta-minta sama orang, itu ya urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia memang si bungsu ini pergi, kemudian cari rumah lain dan stop supply, itu ya pertama begini ya. Kalau dia memang pergi karena dizalimi itu bagus. Tapi kalau dia stop supply dan dia tidak lagi dizalimi, maka yang afdol jangan. Ada kakak laki-laki enggak? Aduh. Dan saudara gitu yang bertanggung jawab? Ya udah, kalau gitu dia tetap wajib mensuplai untuk kakaknya itu, tapi tidak wajib hidup bersama. Gitu. Mensuplai semampu dia. Begitu. Ya. Wajib mensuplai karena tidak ada lagi orang yang atau keluarga yang mensuplai kebutuhan dia. Nah, kan itu kan cerai itu kakaknya itu. Suaminya, mantan suaminya itu menafkahi anaknya enggak? Waduh. Antum di mana posisinya di keluarga dia? Sebelah rumah. Ya boleh dikenalin bapak-bapak ini, untung yang bungsu itu mungkin mereka. Iya. Ya mungkin mereka bisa memberikan solusi yang terbaik kan gitu kan ya.
mungkin solusi terbaik pernikahan mungkin kan gitu ya. Ya, tapi saya pikir kayaknya enggak deh, kesian juga bapak ini. Iya, seperti itu ya. Insya Allah supply aja si bungsu ini, supply semampunya ke kakak yang kesian itu. Sebenarnya ya dia zalim, sisi lain dia zalim. Tapi ini kan udah pindah kan? Nah, ya udah supply aja, kirim aja. Semampunya. Seteganya, apa seteganya? Seenggak teganya seberapa? Ya begitu. Ya. Yang kisah seperti ini maksudnya perempuan punya anak, enggak ada yang supply bantu dana. Itu tuh bejibun sekarang, gitu loh. Banyak sekali sekarang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kasihan ya. Taib. Bapak mau ngapain, Pak? Mau nanya. Enggak mau garuk atau nanya gitu. Enggak garuk-garuk nanya-nanya. Iya. Fadal, kamu nanya. Fadal. Ayo, fadal, fadal. Iya. Wa fiik barakallah. Tadi bakwan tadi ya. Bakwan. Kenapa? Jadi kalau misalnya skalanya lebih besar di lingkungan taruhlah di lingkungan PNS gitu kan. Iya. Kan ada intan terus biasa di uang panas gitu. Iya, uang panas itu kan. Kadang kan di PNS ini kan kadang belum tentu dia bisa memastikan jumlahnya berapa. Ah, bismillah. Korupsi kan gak cuma uang, inventaris waktu, ya. Waktu dan segala macam itu ya. Jadi tobatnya seperti apa ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misal dia sudah kondisi taruhlah dia pensiun ya. Pensiun dia baru tobat, kemudian dia udah gak punya uang sama sekali. Terus dia tahu baru tahu berkajian, terus tahu bahwa saya ini hasil haram gitu misalnya. Ya, terus tahu tobat seperti ini. Terus dia mungkin dia meniatkan ya sudah saya niatkan misal uang pensiun saya enggak saya ambil karena untuk buat ini, itu apakah sudah termasuk cara tobat juga atau gimana? Taib. Yang pertama dulu Pak ya. Yang pertama Mbak Wan tadi ngapain Pak? Mbak pertama opening aja Ustaz. Malah saya ingat nih Mbak Wan. Mbak Wan yang saya ingat. Oh iya ya, Bang versi gede ya, berarti pekerjaan. Iya. Kalau Mbak Wan tadi versi kecil. Iya, sekarang skala makronya seperti PNS atau pekerjaan lah pada umumnya. Ya mana di situ adalah korupsi waktu atau korupsi inventaris atau apalah, bahwa ini bahwa itu. Begini, kalau kita harus ingat-ingat apa yang telah kita ambil dan kita tahu bahwa itu haram. Diingat-ingat, taksir berapa? Ya, diperkirakan aja lah gitu loh. Kemudian kalau memang bisa membayar, nah kalau yang seperti PNS misalnya, ini kan dikembalikan kepada apa ya, negara sebenarnya, tapi ya kalau antum kembalikan kemana coba? Kalau kembalikan ke kantor, dimakan lagi sama orang-orang. Ya enggak? Kita nggak bisa mastiin kan, kan itu anggaran, kan nggak bisa balik ke negara, nggak mungkin kan? Gimana, paham nggak maksudnya? Iya kan nggak balik ke negara, ya udah ke fakir miskin dah itu. Karena kalau antum, kalau ini kan bukan sekolah yang kayak tadi gitu loh. Ya sekolah juga ada yang juga ini kan, ada juga apa namanya negara juga ya. Tapi kalau kantor kan beda dengan sekolah sistemnya gitu. Mau kembali ke siapa? Paling ujungnya kembali ke bos atau dibagi-bagi nanti. Ya sama aja dong. Untuk maslahat teman-teman, mereka yang seneng. Ya. Mereka bilang, sering-sering aja Pak kayak gini Pak, gitu kan. Ya, kayak belum tuntas tuh hutangnya Pak, gitu. Jadi ke fakir miskin khalas dengan niatan untuk meleburkan kesalahan-kesalahan masa lampau dengan izin Allah. Nah, kalau untuk masalah masih yang tadi. Ya Allah, seperti itulah. Pokoknya yang kita tahu bahwa ini haram, ya khalas. Tapi kalau berupa memang kita enggak tahu kok itu ternyata secara syar'i uang panas. Kita enggak tahu. Kita baru tahu sekarang, apakah itu jadi haram? Itu memang haram, hukumnya haram. Tetapi kalau kita udah memilikinya, sebelum kita mengetahui itu haram, maka itu sekarang khalas. Antum nikmati enggak masalah.
gimana? Ya kalau misal ya Ustaz, ada kan si PNS tadi misal disuruh atasannya misalnya, yeah, dulu mencari dana, apa istilahnya, dana takfis atau apa itu, terus dibagi-bagi 10 kantor, yaitu secara atasan tertinggi misal di sampai kepala dinas atau apa gitu kan, apakah itu termasuk dalam hal tadi itu ya, mengambil orang lain atau nggak tahu, inti anda nggak bisa kegambar, intinya dia tahu nggak ketika itu kalau itu haram, intinya gitu aja. Ketika melakukannya itu tahu nggak kok itu haram ketika itu? Abu-abu sih. Nggak ada perasaan, ada perasaan ini ragu. Pasti ada. Ah ya, itu berarti nggak boleh ketika itu, berarti dia haram. Karena itu kan syubhat sebenarnya. Ya, maka dia sebenarnya itu haram buat dia. Dia ada pengetahuan ini syubhatnya, ada pengetahuan ini abu-abu ini. Mana pengetahuan menuju ke sana? Makanya nggak boleh dia ketika itu. Nah, maka berarti uang itu tuh haram atas dia ketika itu. Ketika itu dan sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya melakukan itu dan dia nggak kepikiran kok itu haram, nggak kepikiran kok itu riba, maka ini walaupun itu tetap hukumnya haram, tetapi ketika dia sadari itu haram dan dia sudah memilikinya, maka khalas, itu milik dia. Nah, kemudian yang kedua, tadi udah pensiun, ini gimana ya? Ternyata banyakkan haram dan dia dulu nggak ngerti kok itu haram misalnya. Ataupun dia ngerti kalau itu dulu haram, maka dia cukup taubat. Kecuali jika harta tersebut bisa dijual atau dibuang atau disedekah, bukan sedekah, dibuang seperti uang cair di ini, maka nggak masalah. Tapi kalau berbentuk fisik, ya itu udah terlanjur, maka kholas, taubat aja ke Allah. Dan kalau dia niatkan uang PNS-nya untuk apa, uang pensiunnya untuk nggak diambil atau ditransfer ke yang lain, itu lebih afdol untuk melengkapi taubatnya, lebih afdol, tapi tidak wajib karena pensiun itu tetap halal buat dia. Tapi kalau mau dia lebih baik hati supaya lebih bersih lagi, uang pensiun dia sedekahkan, bukan sedekah, dia buang aja ke pihak seperti fakir miskin atau fasilitas umum asal bukan masjid, begitu mas. Iya, tapi kita cukup sampai sini, soalnya tadi udah bel jam 1, soalnya jam bel. Iya. Ya, tadi sebenarnya bahasa lain dari udah napas satu jam 1 gitu. Iya. Iya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.